Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isratun. Apa kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Li. Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, baik juga. Nampaknya udah lama sekali ya kita jarang bertemu karena mungkin Bu Isratun terlalu sibuk di rumah atau ada kesibukan yang lain nih? Ya, saya untuk saat ini memang jarang beredar, Pak, baik di lingkung kegiatan-kegiatan organisasi lain. Memang saya lebih cenderung di rumah gitu. Setelah mengajar saya pulang gitu aja deh. Makanya saya jarang ketemu ya kita ya, karena Bu Isratun punya kesibukan lain. Iya, benar sekali, Pak. Kesibukan Bu Isratun ini menyita waktu yang luar biasa ya, sehingga melupakan saya, nggak pernah ketemu kita nih. Nggak juga sih, Pak, gitu, karena memang ini, Pak, anak saya menuntut saya untuk lebih dekat dengan dia gitu. Biasalah, masih anak-anak, jadi makanya saya memilih untuk, oh ya sudah, saya batasi saja kegiatan saya di kegiatan-kegiatan lainnya. Fokusnya untuk mengajar saja, kemudian saya balik rumah. Ali, jangan melihat saya ya di MGMP atau di organisasi lain ya, Pak ya, nggak kayak dulu. Iya, kalau dulu kan sering ketemu dengan Bu Isratun. Sekarang Bu Isratun, mana kangen sepertinya dengan Bu Isratun yang dulu. Oh gitu ya, Pak ya. Iya, Pak, seperti itu. Jadi kegiatan saya hanya di situ gitu. Bu Isratun. Ya. Ini kira-kira nih kalau boleh sharing-sharing. Ya. Apa sih rencana atau tujuan Bu Isratun? Tujuan apa nih? Tujuan saat ini, tujuan hidup atau bagaimana nih? Dulu, kalau dulu kan sering ketemu kita nih, walaupun tidak ini. Nampaknya kalau sekarang kan sudah amat jarang lagi ketemu. Nah, berarti kok bisa-bisa, biasa kan sering kumpul bareng, kalau sekarang menghilang gitu loh. Kan kadang-kadang orang punya tujuan nih, kenapa saya begini kan? Apa-apa, itu apa tujuannya kira-kira bersopon dengan berkurangnya gitu kan? Iya, Pak. Aktivitas yang dulu. Iya, Ali bukan yang pertama menanyakan itu. Banyak orang yang bertanya kemana aja saya gitu kan. Jadi begini, Pak Ali, ceritanya. Saya itu dulu itu kan pernah mengajar di sekolah yang lumayan banyak aktivitasnya, sehingga saya melupakan keluarga, bukan melupakan ya, sedikit waktu untuk keluarga gitu kan. Kemudian saya juga beberapa kali meninggalkan anak saya yang masih kecil, saya harus tugas dinas luar, menemani murid-murid, pokoknya saya all in banget deh, all out banget untuk anak-anak, untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya berpikir ternyata keluarga itu kan punya peranan yang sangat penting juga bagi saya secara pribadi. Artinya saya berpikir, saya lebih baik saya udahlah fokus hanya toh mengajar, habis mengajar saya pulang, saya bersama keluarga. Itu Pak Li yang akhirnya yang saya lakukan, karena saya berpikir dengan keluarga itulah saya bisa menikmati hidup gitu, Pak. Dan saya pikir juga saya udah nyaman dengan kondisi seperti ini, saya dapat gaji, kemudian saya bisa dekat dengan keluarga, ya udah, saya pikir udahlah, tujuan saya di situ saja gitu. Gitu, Pak Li. Luar biasa tujuan Bu Isratun nih, amat sangat mulia ya, karena sebagai seorang ibu mengedepankan tentang keluarganya, terus sehingga jarang berkumpul atau beredar di organisasi apapun. Cuman kita kangen banget nih dengan Bu Isratun seperti yang dulu. Apa tidak ada kesempatan lagi buat seperti itu, Bu Isratun, atau bagaimana? Sebenarnya kesempatan sih banyak, Pak Li. Artinya kepala sekolah juga mengajak saya untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas di sekolah. Namun karena saya sih awalnya ingin balancing, Pak Li, ingin menyeimbangkan antara kehidupan keluarga saya dengan karir saya gitu kan. Makanya saya karena dulu-dulu saya sepertinya saya sudah punya banyak dosa dengan keluarga, sering meninggalkan. Saya ingin menebusnya di sekarang-sekarang ini, Pak Li. Makanya saya
beberapa kali yang Bapak Kepala Sekolah tawarkan, juga teman-teman organisasi, saya tolak Pak Li gitu. Jadi saya pikir adalah saya mau bersama keluarga seperti itu. Ya baru beberapa tahun sih Pak Li. Artinya dari percakapan ini berarti Bu Sroten juga punya keinginan lagi seperti yang dulu, cuman mungkin porsinya agak dikurangin nih sedikit kegiatan di luar dan ingin lebih banyak ke sekolah nih. Tapi kali ini Bu Sroten memberikan suatu hal yang baik buat di rumah tangga dan ingin menyimbangkan kegiatan itu, bukan begitu ya Bu Sroten ya tadi ya? Pengennya seperti itu Pak Li, mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi dengan berjalannya waktu yang Bu Sroten rasakan dan jalani saat ini seperti apa? Apakah dengan sekolah yang dulu, dengan sekolah yang sekarang ditempatin, ada nggak rasa keinginannya untuk membagi kegiatan itu agar bisa lebih balance lagi? Kan sudah keluarga sudah merasakan, artinya kalau dulu kan dari cerita Bu Sroten, kalau di sekolah dulu loyal full banget kan di sekolah, oke banget lah semuanya dikasih tahu. Nah ketika di sekolah yang baru tadi kan Bu Sroten coba kayaknya dari percakapan tadi agak menarik diri nih, artinya saya untuk di keluarga aja kan, padahal kesempatan itu menurut Bu Sroten tadi ada kesempatan itu dan mungkin ada rasa keinginannya lagi atau gimana nih Bu Sroten? Sebenarnya tipe saya itu Pak bukan tipe pendiam yang memang bisa menaik diri. Saya itu dari zaman SMA itu sudah organisasi lah ya. Artinya saya memang seorang organisatoris, di BEM aja saya nggak bisa diam ketika di kampus. Makanya sebenarnya ketika saya mengambil langkah ini itu ada satu titik satu titik jenuh juga sih sebenarnya dengan kondisi ngajar pulang gitu kan, tapi saya lagi mau mencoba gitu kan apakah saya bisa bertahan seperti ini walaupun banyak sih yang diberikan amanah-amanah itu saya tolak pelan-pelan sih dengan kepala sekolah dengan alasan keluarga gitu. Secara pribadi saya tuh sebenarnya tipe orang yang senang berorganisasi Pak Li gitu, saya senang memikirkan cara dan lain sebagainya. Cuman karena saya kemarin merasa anak saya sering saya tinggal gitu kan, saya seperti ingin menebus dosa lagi lah kepada anak-anak saya karena dulu saya aktif banget sampai sering saya keluar kota dan lain sebagainya gitu Pak Li. Pengen juga kembali lagi aktif seperti dulu lagi gitu Pak Li. Ya artinya dari obrolan kita hari ini ada sedikit saya tarik kata kunci, berarti di sini ada hambatan ya Bu Sroten ya untuk bergerak ke arah yang lebih ini atau ya. Bagaimana nih, kalau saya nggak salah tarik kuncinya, ada hambatan? Sedikit ada hambatan, mungkin hambatannya sebenarnya sih anak saya yang kedua ini dia memang lebih pengennya tuh ketika saya di rumah all out buat dia. Nggak boleh saya mengerjakan pekerjaan sekolah, nggak boleh saya, pokoknya saya harus ngajarin dia belajar, saya harus menemani dia makan. Terlebih kakaknya ini saat ini sedang saya didik di pesantren, jadi dia sendiri Pak Li. Jadi dia dari pulang sekolah jam 3 dia sendiri sambil menunggu saya, kayaknya malam tuh dia nggak ada temen ngobrol kakaknya, jadi dia tuh memang benar-benar pengen banget sama saya banget gitu. Sampai akhirnya untuk kegiatan-kegiatan yang memang saya sudah tercemplungi, artinya saya sudah mengikuti kegiatan PGP ini, saya harus mencoba mengatur waktu gitu kan, artinya saya harus bagaimana nih saya memanajemen sementara tugas banyak tapi saya anak saya nggak mengizinkan saya membuka laptop untuk di hari-hari dia masih melek. Akhirnya saya coba itu tadi, saya sedikit-sedikit untuk menyiasatinya, saya tetap dekat sama dia, tapi ketika dia tidur ya mau gak mau saya yang harus mengalah, saya harus bangun gitu. Makanya kegiatan sekolah porsinya saya kecil-kecilin, karena memang ada beberapa waktu yang memang perlu kita gunakan untuk yaitu si kecil tadi. Itu Pak Li, sebenarnya hambatan saya tuh di situ gitu Pak. Oke, tadi saya lihat Bu Sroten sudah memberikan sebuah solusi atau jawaban atas hambatan ini. Seperti tadi kan, artinya mengurangi porsi ketika ada kegiatan apalagi dengan CGP ini, Bu Sroten coba untuk bangun pagi.
Itu sebuah solusi yang sangat luar biasa. Ya, Pak. Karena sudah dapat memanage, artinya memanage diri untuk bisa mengatur waktu. Nah, ini rencana aksi kedepannya ini seperti apa nih, Boy Sroton? Rencana aksi ini baru terlaksana itu kurang lebih Pak Pin 2 atau 3 minggu Pak. Kemarin tuh saya semerawut gitu, otaknya bingung saya mengatur gimana gitu kan, sampai saya tuh ini gimana nih gitu, anak saya begini gini, makanya saya agak sering keteteran permasalahan tugas di CGP ini. Tapi beberapa minggu ini saya coba, oh saya harus mengalihkan begini, saya mencoba begini, itu baru saya lakukan 2 atau 3 minggu ini Pak Pin gitu kan. Istilahnya saya baru mencoba melakukan ini dan ternyata sedikit demi sedikit ada keseimbangan gitu kan. Nah, kedepannya seperti tadi saya tadi bilang Pak, mungkin ketika saya ada di posisi saya pengen jadi seorang yang homey di rumah, tapi nurani saya Pak Pin secara pribadi itu nggak bisa. Saya tuh emang pengennya tuh bergerak gitu kan, pengen seperti itu. Cuma saya tinggal saya bicarakan ke anak dan suami saya aja gitu. Pengen saya pengen tetap sih terus mengembangkan diri, cuman tinggal bagaimana teknis manajemennya aja. Kepala sekolah udah banyak memberikan berapa proyek sekolah gitu. Seperti itu Pak Pin, rencananya sih saya I will come back lah ya. Pengen mencoba tapi dengan cara saya mencoba untuk menyiasati dulu nih di tengah-tengah bulan-bulan ini saya bagaimana cara menyiasatinya. Nah, jadi biar nggak semua mungkin orang kan pertama kali lihat kita kerja dia akan ketika hasilnya bagus dia akan memberikan terus Pak. Nah, saya dikit-dikit saya kurangin gitu kan, saya posisinya saya tolak-tolak. Tapi ya namanya tempat kita mengajar kan tentunya pasti kita pengen memberikan yang terbaik. Kalau kita diem aja juga kayaknya nggak enak juga. Selama ini saya coba diem aja sih gitu kan, seperti itu Pak. Tapi kayaknya gerah juga itu, cuman tinggal saya mengatur diri saya sendiri aja Pak Pin, seperti itu Pak. Pendidik ya, jadi ingin memberikan sesuatu yang berharga buat orang lain. Bu Sroton, mungkin apa komitmennya Bu Sroton nih untuk rencana aksi ke depan ini agar bisa memanage-nya dengan luar biasa? Kan tadi udah Bu Sroton udah memberikan solusi, udah mempunyai rencana aksi. Nah, sekarang mungkin apa komitmennya dari rencana aksi yang Bu Sroton tadi sampaikan? Ya, komitmennya ketika saya berani mengambil sesuatu yang memang sudah saya siap melakukannya, maka saya akan laksanakan itu dengan baik dan sepenuh hati. Artinya gini Pak, kemarin saya tolak karena memang saya tidak, saya pengen back to home gitu kan. Tapi ketika saya di sini, saya juga melihat jiwa saya juga nggak bisa diem nih, ngeliat, ih kok kayak gini sih gitu kan. Kayaknya pengen bergerak juga gitu kan. Nah, ketika saya berinisiasi, nanti ketika misalnya saya diberikan suatu amanah dari pimpinan, saya coba terima, kemudian nanti saya akan lakukan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, tentunya seperti saya yang dulu lagi gitu Pak. Ya, tadi udah memberikan rencana atau komitmen dari rencana aksi ini. Terus Bu Sroton, kira-kira apa atau siapa yang membantu Bu Sroton ini untuk menjaga komitmen ini agar tetap terjaga terus dan bisa melaksanakan di kedua aktivitas yang saya pikir Bu Sroton is the best, is your mom, jadi luar biasa deh. Sebenarnya yang bisa membantu memanage itu ya sebenarnya mengingatkan diri, terutama diri kita sendiri ya Pak Pin ya. Tapi saya juga butuh teman-teman seperti Pak Pin nih yang bisa tadi mengingatkan saya kembali bahwa ternyata di luar sana, di organisasi sana juga atau bahkan di sekolah kita sendiri butuh teman-teman yang punya komitmen kuat. Tapi paling tidak dari dalam diri saya sendiri itu akan menjadi seorang motivator untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang memang sudah yang akan saya lakukan. Minimal saya memotivasi diri saya sendiri Pak Apin. Baik Bu Sroton, setelah kita ngobrol tadi dari tadi mungkin udah terasa udah panjang dan lebar, gimana kira-kira perasaan yang Bu Sroton alami saat ini setelah kita ngobrol bertukar pikiran?
Iya, Pak Apin. Syukur, Alhamdulillah, saya bertemu dengan Pak Apin. Saya senang, saya seperti mendapat sebuah solusi, saya seperti mendapat sebuah pencerahan, saya seperti di-recharge kembali diri saya, hati saya, sehingga saya bisa melakukan hal ini, mengingatkan kembali bahwa sebenarnya saya tuh nggak kayak gini gitu loh. Saya tuh nggak harus jadi orang rumahan, tapi saya bisa di rumah. Kemudian saya juga di sekolah, saya bisa mengembangkan karir dan pekerjaan saya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Pak Apin atas segala yang telah Pak Apin berikan kepada saya. Paling tidak pengingatan Pak Apin saya. Saya juga berterima kasih kepada Bisrotun yang artinya sudah bersharing-sharing. Seandainya kalau saya berpikir saya di posisi Bisrotun juga, mungkin saya tidak seperti segitu luar biasa tangguhnya, tapi Bisrotun tangguh. Tepuk tangan luar biasa, saya sangat mengagumi dan mudah-mudahan kita bisa terus bertemu nih. Saya kangen dengan Bisrotun yang dulu. Terima kasih telah bersama-sama kita sharing. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan terutama buat saya pribadi dan mungkin juga buat Bisrotun, kita membangun motivasi ke depannya bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita harus selalu welcome dalam keadaan apapun, menerima masukan dari apapun, dan membangun diri kita untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, bisa memberikan yang kita punya untuk orang lain agar menjadi manfaat buat orang lain. Karena itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Terima kasih Bisrotun. Mohon maaf kalau apabila tadi dalam kita ngobrol mungkin Bisrotun ada kurang nyaman atau seperti apa. Tapi itulah sharing hari ini. Saya sungguh terima kasih kita bisa bersama-sama. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar.